Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hadim. Kali ini saya mau menyampaikan informasi tentang bagaimana mencari kata kunci dan kemudian merubahnya menjadi long tail ya, kunci panjang. Jadi pertama kita biasa pakai ini yang gratis ya. Keyword tool.ui ya. Nah, ini apa ya? Sorry, yang ini ya. Keywordtool.ui. Nah, misalnya saya mau mencari kata kunci herbal, misalnya. Herbal. Nah, ini bisa dot, nah, bisa diganti. Ini kita Indonesia ya. Otomatis ya. Oke. Tinggal klik search. Sebenarnya ini ada yang berbayarnya juga nih, ada yang pro ya. Nah, kalau yang pro ininya kelihatan ya. Nah, ini bisa di copy ya. Copy herbal itu ada berapa tuh? 702 ya. Copy dan copy-nya ke sini, tergantung di sini. Saya kumpulkan ini. Ya, Kak. Lagi puasa. Herbal. Atau saya buat istri saya di tas name mark ini usahanya istri saya herbal-herbal sini saya paste ya. Oke, saya paste, kemudian kita kasih rumus ini nih, len ini untuk melihat jumlah kosakatanya ya, jumlah kata ya dalam satu jumlah karakter atau huruf dalam satu kata atau kalimat. Nah, ini kita tarik sampai dia muncul ya. Nah, setelah muncul kita blok. Kita blok. Blok itu kita klik filter. Nah, di segitiganya kan, ambil yang ini aja untuk melihat kata kunci dari yang panjang sampai yang terpendek. Nah, ya, otomatis kan. Jadi kalau kita mengklik herbal yang paling panjang itu yang ini. Nah, ini cara cara mencari kata kunci long tail namanya. Ini penting banget ya, penting banget karena si Google tuh juga punya kebijakan algoritma untuk melihat kata kunci yang panjang ya. Jadi kata kunci itu sebenarnya kita sendiri yang nyiptain. Oke, demikian sekilas info dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.